Jadi guys, ini kita nggak ada korek. Udah gitu kompornya juga kayak hidup lagi. Kayak hidup ya? Ternyata belum dipasang gas ya, nggak hidup lah. Tempat kue, karena aku mau beliin Sultan kue ulang tahun. Dia tuh belum disurprisein sama sekali, kasihan banget. Soalnya waktu dia ulang tahun tuh aku lagi persiapan buat lahirin, makanya ini aku lagi pilih-pilih kue buat dia guys. Kira-kira yang mana ya guys? Pokoknya tuh waktu lagi ulang tahun dia tuh bilang gini, kok Sultan ulang tahun gak ada yang ngucapin, katanya gitu. Kita ngucapin, kita juga doakan buat dia. Cuman emang gak kayak biasanya gitu lah. Makanya kita surprise-in ya, pasti dia seneng banget. Kira-kira yang mana ya guys? Guys, untung babynya anteng, dia nggak rewel, ya ampun. Bayi baru 3 hari udah diajak jalan-jalan dong. Bayi baru 3 hari guys, udah diajak ke tempat kafe kayak gini. Ya tapi kan kita bentar doang ya, jadi sekalian lewat beli kue ulang tahun buat Sultan, surprisein, karena dia belum kita surprisein, kasian banget. Tenang ya Sul, ini kakak surprisein. Kita semua sama ya, takutnya dia iri kan abangnya disurprisein waktu itu, terus dia enggak. Kasih dia seneng banget nih. Ketawa-ketawa. Wih, kayak gitu ya. Jadi sambil nunggu kuenya, kita merhatiin BBS dulu ya. Penasaran kan? Bayi dire ekstrovert banget Lil. Introvert. Enggak mau diliatin. Tanpa dia minta kita udah tutupin ya. Ya Mas ya. Enggak mau diliatin. Thank you.
Jadi guys, kita udah di rumah, udah sampai rumah nih. Kuenya tuh lihat. Atau enggak kamu nyalain pakai kompor aja koreknya? Koreknya dapat. Nah. Di ininya, di boxnya. Enggak keluarin dulu nih. Jangan. Unboxing. Mau unboxing ini. Di si Sultan lagi tidur guys, ntar tunggu dia ke bawah dulu. Takutnya ibu ngasih tahu bocorin. Gimana dong? Dia udah nyampe deh. Dia udah nyampe. Kita mau surprisein mamangnya ya. Nah kalau di keluarga aku, mamang itu om guys. Jadi kita manggil Sultan kan udah jadi om nih, nah manggilnya mamang. Jadi guys, ini kita nggak ada korek. Udah gitu kompornya juga kayak hidup lagi. Kayak hidup ya? Ternyata belum dipasang gasnya yang nggak hidup lah guys. Ibu kenapa pergi? Sono. Keceplosan namanya. Tadi tit. Gimana, ayo bisa pasang nggak? Malu lo yang dilihat. Gasnya jelek ya. Gak usah pakai lilin kali ya. Jadi gini aja. Di sini. Ya jangan. Di sini aja. Orangnya lagi tidur, pas banget. Kita surprisein biar seneng. Ada di dalam kamar. Lihat ekspresi dia. Oke, satu, tiga. Hoi, ada temennya tuh. Sul. Ada Irsyad. Irsyad datang deh, tadi sama kakak. Bangun deh. Ada Irsyad. Itu tuh, lihat dulu. Awas, itu temennya ketendang. Nih, happy birthday to you. Happy birthday. Aduh, perutnya. Ya Allah, asik banget. Happy birthday, Sultan. Sul, itu Sul, kuenya. Yang mana dia? Ini lihat dulu bacaannya apa nih? Bacaannya apa nih? Bacaan lo. Baca apa? Happy birthday. Mama apa? Mama Sultan. Mama Sultan. Tit. Oh, iya. Keceplosan. Ini baby S. Iya nih. Yeay. Tapi enggak ada koreknya. Pura-pura aja tiup. Akhirnya ya. Akhirnya. Ini kesukaan Sultan kan strawberry. Temboknya? Enggak. Eh kenapa? Gimana? Seneng nggak? Itu. Seneng nggak? Celananya robek. Iya. Ini seneng nggak? Seneng nggak? Ini cobain dulu, coel dikit. Ini jelly tuh. Seneng guys. Orangnya lagi tidur pas banget. Lagi sadar. Eh, bagaimana?
Enggak mau enggak. Ibu sama baby S. Unboxing baby S. Deh, dia excitednya sama bayi dong. Deh, excitednya sama bayi. Bukan ini apa? Kita, ini kuenya udah dibeli. Ya udah kita ke bawah yuk guys. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Dia tertarik sama bayinya. Dia tertarik sama baby S doang. Ini ganti-ganti. Bener-bener ya. Mobilnya belum habis. Kita ke bawah lagi. Ini mana? Ngeliat dia malah excited ke babynya, coba bener-bener ini kuenya dari ini baby S tuh, dia bawain kue tuh, tadi dia sayang sama mamangnya ya, abis pakai anting tuh, lihat sini, lihat tuh abis pakai anting tuh, itu mamang yang berisik mana ya. Iya, mamang yang berisik kok nggak dateng katanya. Dia kalau setiap ke rumah sakit bener-bener rusuh banget, heboh, bikin dia selalu kaget, nangis, heran-heran, terus sama melek tuh cuma ada dia doang nih, si mamangnya ini nih, ini nih kuenya nih, tuh, yay, taruh mana? Kulkas belum dipindahin. Iya. Nanti. Ya. Eh, kamu juga belum makan. Melelahkan banget ya hari ini. Tidur. Ayo kita udahin aja deh. Iya, ya udah deh guys. Cukup vlog ini sampai sini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.